Apa sih kak? Pasti yang nggak naik pasti naik. Semuanya kan? Pasti bumi. Mm-mm. Alhamdulillah ya. Tapi emang bener lo banyak orang sebenarnya nggak tahu lagu seperti mati lampu itu pasti emang kau sih ya. Kok gimana sih kak? Ya sesuai dengan ini aja, sesuai apa request ya. Ini Nasar itu, emang Nasar lu tinggal di Bogor sering mati lampu gitu. Enggak. Ah, inspirasinya dari mana itu mati lampu dulu? Iya kan biasanya kalau lagu dangdut biasanya ya, judulnya kan agak-agak unik ya. Gitu loh kan, gak sama kayak pop, lagu-lagu. Jadi ya, apa ya waktu itu kan kepikirannya, ah Nasar-Nasar apa ya. Ya udahlah, terus Nasar bilangnya, bisa gak lagunya kayak inilah, apa, perasaan, apa segala macam gitu kan. Ya udah, saya mengilustrasikan seperti mati lampu. Kalau nggak ada lu tuh seperti mati lampu gelap, nggak ada cahaya gitu gitulah, kayak gitu gitu. Nah kalau Bismillah Cinta ini memang kebutuhan tahunan sih kan Ungu setiap tahun keluar religi. Kebetulan lagu A yang dipilih. Oke, okay. Kenapa memilih Lesti? Kebetulan kita satu label. Labelnya sama. Kedua kita ada kerja sama apa? Lagu itu kan juga jadi judul sinetron sebenarnya. Gitu. Jadi soundtrack sinetron yang sekarang ya, yang lagi jalan sekarang ini. Oke, oke. Itu nah, kenapa apa sih lebih milih Dede Lesti daripada Dede Sunandar kan? Iya. Karena kayaknya kalau dia lebih cocok sama cewek ya. Kalau Dede Sunandar enggak inilah. Mak, besok kayak bandu kayak gitu dong. Iya, aku lagi mau manjangin rambut, mau kayak gini gondrong-gondrong serius. Boleh enggak? Boleh dong biar ya, tapi ya, nanti aku juga mau pakai bando tapi bandonya ada kristalnya ya Yu. Boleh ya Yu? Iya kan Yu, biar glamor Yu. Glamor gitu ya. Tapi gue mau nanya, ya. Lu manjangin rambut atau manjangin dagu sih? Rambut Yu. Oma, lu mau ngertiin Oma? Lebaran, orang tuh kan namanya lebaran itu kan kembali ke Fitri. Oh iya, kembali ke Fitri. Iya. Kembali ke nol. Balik ke nol. Ya. Kembali makanya gue tahun ini kayak nama panggilan gue bukan Igun deh. Siapa? Panggil aja Fitri. coba. Video call Lesti dong, video call Lesti. Oh gue gak bawa handphone, kalau kerja kan gak bawa handphone. Iya. Gak bohong. Gak bohong lu. Gue injek lah ya, kalau ketemu gue injek ya. Wen, handphone cuma satu juga lu mau injek, Wen. Ih, gak ngenalin muka gue. Ya iya, kalau berubah. Udah berubah. Ini lucu. Iya. Ini lucu banget. Handphonenya gak bisa ngenalin muka, lu foto lagi deh. Ini dia bahaya kalau di pas imigrasi mau keluar negeri ya, Shay? Iya. Mukanya beda-beda. Tiap bulan berubah. Gak jelas. Kang, lu. Udah mulai serak nih suara. Hei. Lesti gak diangkat. Telepon Bilar mau.